Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam TV. Gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya membagikan tips dan tutorial seputar Android. Nah, jadi di tutorial kali ini yaitu tentang cara membuat alarm yang memanggil nama kita pas lagi sahur ataupun kapan saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi bahwa saya sudah mengupload video baru. Kemudian jangan lupa untuk like video ini jika lo teman-teman suka dengan video ini, agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi cara membuat alarm yang memanggil nama kita atau dengan nada dering yang memanggil nama kita pas lagi sahur ataupun tengah malam ataupun kapan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, caranya itu cukup gampang ya teman-teman, tinggal menggunakan aplikasi Google teman-teman atau aplikasi Chrome ataupun UC browser yang sudah ada di Android teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan aplikasi Google ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik saja langsung ke di kolom pencariannya, yaitu sound. Nah, ini dia ya, sound of text. Kita klik langsung. Nah, kemudian teman-teman pastinya teman-teman ini situsnya itu https://soundoftext.com. Oke, kita klik saja langsung. Nah, ini dialah tampilan awal dan of text ini ya teman-teman. Nah, di sini kita tulis teks sesuai keinginan atau bunyi dari nada dering yang akan kita buat menjadi alarm ini ya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan dengan nah, setelah itu nah, setelah itu kita pilih bahasanya atau suaranya. Di sini karena kita dari Indonesia, kita ubah ke Indonesia teman-teman. Nah, kemudian teman-teman pilih submit. Nah, setelah itu maka teman-teman download yang ini, teman-teman juga bisa play atau mainkan. Di sini kita download saja langsung. Oke, kita download. Nah, jika lo sudah terdownload, langsung saja kita kembali ya teman-teman ke awal. Nah, di sini teman-teman cari aplikasi jam yang ada di Android teman-teman. Nah, ini dia, kita klik. Nah, kemudian kita pilih tambahkan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi ya teman-teman. Pilih tambah. Nah, di sini teman-teman atur dulu kapan atau waktu yang ingin teman-teman tempat alarm teman-teman berbunyi. Nah, di sini saya contohkan di jam 21:12 ya teman-teman. Oke, kita pilih nada deringnya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih yang bagian nada dering lokal. Nah, kemudian teman-teman pilih di bagian yang tempat teman-teman menyimpan nada yang tadi teman-teman download dari situs Sound of Text tadi ya teman-teman. Karena di sini saya simpan di file manager, kita klik pada file manager. Nah, ini dia yang bagian atas ini ya teman-teman, yang paling atas. Oke, kita centang, kemudian kita pilih oke. Nah, jika sudah tampilan seperti ini teman-teman bisa lihat play. Sayang Umam bangun sahur bentar lagi imsak. Nah, jadi itulah ya teman-teman. Sayang Umam bangun sahur nah, bentar lagi. Nah, maka kita pilih centang ya teman-teman untuk menambahkan. Nah, ini dia 1 menit lagi alarm akan berbunyi. Baik, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan tentang bagaimana cara membuat alarm yang memanggil nama kita pas lagi sahur ataupun teman-teman bisa buat nada sesuai dengan keinginan teman-teman. Baik, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan. Jangan lupa untuk klik tombol
subscribe, dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika lo ada yang ingin ditanyakan seputar tutorial ini, dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh media sosial teman-teman agar teman-teman bisa mengapa yang kalian ketahui. Oke, sekian tutorial dari saya, see you next time and bye.